Pitu lek sok kuwi nang kene. Aku biasanya nang kono ngatur kesi, Mbok. Wis ta ora ngeyel batuk pilek demam kuwi nang poli ispa Yudhistira loro. Oh ngono. Heeh, ya wis ta ya ora sangen ya. Selamat pagi, saya Markona Joyo Subroto mau daftarin ponakan saya. Ainah biasa lu. Oh iya iya bisa bisa. Ayo ke cepet, Dok. Ini. Iya iya iya. Oh, geng. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Panuwun. Iya, slip ye. Anu aku lek. Aku positif ae. Jabang bayi positif. Iki terus aku kan yang RSKC ngendi? Bule ngerti. Ayo tak terkirono yang RSKC UGM to. RSKC Gajah Mada kuwi to. Ayo bule tak terkirono. Oh iya iya iya. Gak nganggo ambulan iki. Ora usah. Wis ayo gek cepet gek nang tekan kono. Wis ayo lek mangkat nang RSKC UGM. Mangkat saiki yo. Bah, kan iki? Ajarane nang rumah sakit. Kok nang kene? Lah yo RSKC UGM ki yo iki ning University Club Hotel Gajah Mada. Apa ini? Apa perlu bikin? Wah, tak kira nang karep. Wah, bulik kok di. Ya wis, yo saiki dhewe mlebu. Kene iki. Heeh. Selamat siang. Saya Markona Joyo Subroto. Saya Painah Bahagia Selalu. Mau mendaftarkan ponakan saya untuk isolasi di sini ya. Ya. Atas nama Mbak Painah. Iya. Nah, kebetulan saya dapat di kamar 111. Oh. Screening dulu nggih. Screening itu periksa-periksa. Oh, diperiksa dhisik, Dok. Oh, iya. Oh, iya. Iya, iya. Terima kasih, Mbak. Ini kuncinya. Bayare piye, Mbak? Untuk urusan bule. Oh, iya, iya. Beres. Wes saiki kowe periksa dhisik, Mbak. Oh, iya. Bule tak ngurusi sing iki. Oh, iya. Hati-hati anak ya. Sebenarnya kok di sini niku bayar napa mboten? Oke, pripun? Gratis. Gratis nggih. Ini kan perlengkapan untuk surat-surat. Oh, jadi gratis. Gratis. Alhamdulillah. Loh, sebenarnya enggak apa-apa loh bayar loh. Itu tanggungan saya kok nanti sebenarnya. Gratis ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Mbak. Ini kunci saya bawa. Saya kasihkan ponakan saya. Terima kasih sekali. Selamat siang. Ya, selamat siang. Siang. Saya Dr. Herman, ini Dr. Nanda. Mampu oh, iya. Duduk, kita tanya. Oh, iya. Periksa. Oh, iya. Jadi ini gejalanya apa? Ini batuk-batuk, Mbak, dokter. Batuk, oh iya. Kemudian ada gejala lain nggak? Seperti demam, diare? Nggak. Diare nggak ya? Nggak. Nggak. Pusing? Nggak. Nggak ya. Jadi gejalanya batuk aja ya ini ya? Iya. Oke, batuknya berdahaknya nggak lagi? Ya, mau keluar dahaknya tapi belum bisa ini, Mbak, dokter. Oh gitu, ya. Baik, sudah dari RSA ya ini ya? Sudah. Sudah dapatnya berarti ya? Sudah. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bu Painah? Nanti kak Mbak Painah. Oh iya Mbak Painah ngapunten ya Mbak Painah gimana? Nanti aku kalau di sini tuh isolasinya ngapain aja ya? Masa di kamar terus ya? Bosen oh, iya. Aku nanti Pak Dokter. Mungkin Nurse Nanda gimana? Oh iya nanti setiap pagi nanti jenengan bisa berjemur di luar ya Mbak ya. Oh. Di area sini nanti. Ya, oh iya. Di sini nanti jenengan cari tempat yang panas, yang anget-anget buat di pagi harian. Enak tubuh di badan nanti ya. Oh, setelah itu jenengan bisa datang ke tempat ini untuk cek kesehatan bersama dokter dan juga perawat di sini. Oh iya iya iya. Jenengan juga bisa nanti konsultasi kesehatan misalkan ada keluhan lain seperti itu. Oh, kalau obatnya habis soalnya kok obatnya ini cuma berapa hari gitu ya? Ya, jadi kalau misal tentang obatnya nanti di sini juga disediakan beberapa obat-obat esensial yang nanti untuk meringankan gejala-gejalanya gitu. Oh. Nanti juga bisa konsultasi langsung ke dokternya. Seperti itu ya.
Jadi ini pun juga nanti konsultasi bisa lewat WhatsApp di sini ya. Oh iya iya iya. Biar lebih enak ya. Bisa di ruang observasi juga jika diperlukan. Gitu ya. Ora kesel ya berarti ya. Iya. Nah, kalau makannya nanti saya kalau masak bingung ya, nggak pernah masak ya. Ya, gimana Mbak Nur? Kalau makan nanti di sini ada 3 kali sehari ada makan di sini. Alhamdulillah. Enggak perlu jajan, enggak apa-apa. Oh, jajan ngirit-ngirit berarti. Ya. Hasilnya gimana ini tadi? Ini bagus sekali. Oh iya. Suhunya itu ada 98% terus suhunya 36,8. Alhamdulillah. 80 bagus. Oh iya iya iya. Semua hasilnya. Oh. Saya kira seperti itu ya. Hasilnya ini masih bagus sekali. Dari asesmen juga bagus. Kami di RSKC akan memberikan pelayanan yang terbaik ya. Semoga nanti hasilnya di sini bisa isolasi dengan baik. Amin. Itu ya. Oh iya, tanda tangan sih. Ya. Setuju. Ya. Ini dibawa untuk panduan isolasi mandiri. Oh, nggih, matur nuwun. Semoga lekas sembuh. Amin, ya. Matur nuwun. Terus kok nang kamar ki? Ya wis ora apa-apa. Iki kunci kamarmu. Oh iya. Kok nang kamar istirahat ya. Kayak dhewe aku. Lah iya, ora entuk dikancani. Ora apa-apa sing manut ya nang kene ben lek sehat. Wis ora apa-apa rasah mikir macem-macem ya. Pedesku ngutrung pakane. Ora apa-apa pedes engko tak pesen ke online mah. Oh iya iya. Wis beres karo bulan iki gak. Iya aku tak nang kamar. Hati-hati ya, Nduk ya. Kok pesen kamar iki ya sedih, Nduk. Sopo sarek ngangkat dalan nang omong. Aduh iya. Ayo wis ketemu kali ini. Pamit dulu. Hati-hati ya. Sampai sini. Dan nuwun. Kang ngomong dhewe ya aku, lali aku. Aduh. Wah, ngene iki ya jos no. Wah, nginep nang ngene sesasi ya. Jenak iki. Iku nggone. Apa tak adus nang ngono? Seger iki. Mandine, warung tak dilihat mandine. Wah, aroma apa iki? Wangi sawer barang, wedang hangat panas. Wah, sabune wis ana, sampone. Wah, toilete duduk. Ora kesel aku berarti sesuk. Wah, eneng wae pasle sikat gigi di sini. Wah, enak banget iki nggone. Ya rasane barang. Seger iki. Lali rong ditutup lawange. Pas. Ning ngono aku tak istirahat di kamar 111. Just comment rumah sakit khusus COVID UGM.